penuh yang cukup luar biasa. Lihat. Simak makna rangan oleh bapak Dina Tiang Mati Adol Ma'arubar Sirna. Hai, sangbane, mana semua raka? Kembali lagi di channelku Bedu Ima. Nah, sekarang aku berada di Bukit Sion, tempat bukit tertinggi di sekitar Kolam Makale. Aku mau mengambil gambar dari jauh mengenai Tanah Toraja. Ramai banget, kita mau lihat dulu bagaimana persiapannya menuju rekor muri, pemecahan rekor muri minum kopi terbanyak pakai Kararo. Bagaimana? Ayo nonton. Duh, keren banget. Banyak banget itu setiap kecamatan masuk tuh pakai baju Toraja, semuanya pakai baju adat Toraja. Keren banget. Jadi pondok-pondok itu ada di sekeliling Kolam Makale kayak gitu tuh. Penuh, aduh, macet. Yang mau ke sini kayaknya harus beralih tuh. Untuk sementara enggak usah lewat ini deh kayaknya itu. Macet. Wah. Nah, itu sudah mulai ada persiapan. Jadi setiap kecamatan itu masuk parade ke panggung utama. Kita lihat gimana keramaiannya menuju pemecahan rekor muri minum kopi terbanyak pakai Kararo. Kararo itu yang dari tempurung kelapa, itu cangkir zaman dahulu. Ramai banget, sudah ada persiapan, sudah ada parade-parade masuk ke dalam situ. Keren banget. Tenda VIP pada siang hari ini, masyarakat Tanah Toraja sebanyak 5.195. Bersama sama ibu bapak sekalian telah minum kopi dengan menggunakan Kararo. Oleh karena itu, mohon izin kepada ibu bapak sekalian akan kami catat sebagai rekor baru Museum Rekor Dunia Indonesia. Iya, dan sekarang kita bertemu tanya meriah untuk semua masyarakat Tanah Toraja yang boleh berhasil memecahkan rekor muri minum kopi dari Kararo terbanyak di Indonesia. Ini kita mau minum kopi pakai Kararo yang akan dipecahkan sebagai rekor muri pertama di Indonesia. Minum kopi terbanyak pakai Kararo, 4.000 Kararo kayak gitu. Kita coba kopinya. Oh,
kami. Ada mungkin ada yang kami tambah pemain latihan. Tidak ada sana. Mobina. Saya ini atau Malemba tua. Kita ni tua kerana kalau ni warrior. Ya, ini salam korona banget. Aku kami salam korona. Indonesia sejak dulu mana tetapi puja-puja bangsa di sana tempat lahir beta di Oh.